Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, pada jalur alternatif dari arah Mojoagung menuju Nganjuk. Akibat kecelakaan beruntun, dua mobil mengalami kerusakan cukup parah. Kecelakaan terjadi pada saat truk bernomor polisi N8038U yang dikemudikan Anwar tengah melaju kencang. Tiba-tiba ada orang gila yang menghadang mencoba menghentikan truk sehingga pengemudi mengerem mendadak. Akibatnya mobil R3 di belakangnya menabrak truk karena mobil R3 berhenti mendadak, truk yang di belakangnya juga tak bisa menghindar, langsung menabrak bodi belakang R3. Tabrakan beruntun ini membuat dua mobil mengalami kerusakan. Ada orang gila, Mas. Pinggir. Langsung lompat gini, Mas. Langsung lompat. Lalu saya ngerem, tapi belakang R3 nutut. Yang belakang sono nggak nutut, nabrak sih. Nabrak lagi. Sana, Pak. Iya. Iya. Kok ya masih sini masih ada apa? Anak perempuan otok-otok. Terus aku suruh mau ke Kediri, Pak. Dari ya tadi kemarin kan enggak bisa bongkar, kan tutup tokonya. Saya parkir di Mojoagung. Besi, Pak. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka Satlantas Polres Jombang. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan pengemudi. Sedang ketiga mobil dievakuasi ke halaman Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Tim Liputan GRTV. Revolusi Multi.